الثالثة والثلاثون الحق ليس بمحجوب وإنما المحجوب أنت عن النظر الحق تنين أجنان الله الحق اسم من أسماء الله الحسنى لا إله إلا الله الملك الحق المبين الحق الله هو الحق الحق تنين أجنان الله ليس فنكتاد فسر الله أتبع الحق bimahjubin panika seekat seetotop hajaba aisatar ahijab kedung kak dinto ahijab dak kesedida jana dida jana ahijab dak kak dila ahijab wa innamal mahjubu ban angin pastena se ban angin pastena tining seehijab antah panika sampian anin nazari dari eyolat. Contoh epon Allah ngolat cuman pengolatan belas atau pengolatan sadar epa sadar sebelum lanjut aki perlu kulaban panjenengan ngakali beda pitenah antara orang ngocak asyamsu mahjubatun anni ban anah mahjubun anin nazari bisyams asyamsu are mahjubun panik mahjubatun panika hijabi anni dari sengko engkau lo bita ngetela are karena are je etotop mahjub. Maka beni kulaban panjenengan lo bisa ngolati. Tapi areka dinto beda dengan deng. Beda dengan deng sekarena kulaban panjenengan lo matelak deka. Pada ban kulaban panjenengan ngocak Zaidun madrubun. Tining Zaid panika eh. Maka Zaid kak dinto maf'ul. Zaid ika maf'ul pada ban ngocak daraba fulanun zaidan maf'ul ana maf'ul tak takuli senremah dak kakala aku berarti asyamsu mahjubah are kak dintu bedeleng ale tapi mon ngocak ana mahjubun anin nadhari bisyamsi engko lo bisa ngolati ke are panyakit te bede ekula atau bese tingkula imma cekak nang ekula bilad tak ning mela benni kau tak syamsun mahjubun tapi ana mahjubun anin nadhari bi syams sami sareng lafal ka ditu al haqqu laisa bi mahjubin ada cerita nah Allah ni ke mahjub karena mana bi kau tak Allahu mahjubun maka Allah tadi maf'ul maka Allah tadi maf'ul beda seangalengi dak ka Allah tak ke asara beda kekuatan lain seanyak ke orang yang kakui lak ngolati Allah. Wa innamal mahjubu antah. Sengalengi dak ka Allah al mahjub seyalengi kak dita sampia. Napa barang sengalengi? Sebeda sekitar kula. Imma sebeda nang cekak apolong ban kula ban panjenengan. Nika akan dedak ke orang selop pada kajunan Allah. Atau betahun ni dak kajunan Allah. Otabe sebeda dengan sekitar, tetapi sampian saya mahjub. Tetapi mahjub dengan apa? Ken sampian di Allah Subhanahu Wa Taala. Tak terbuka. Ala kulli hal maf'ullah kak dintah tak kira Allah. Allah kak dintah tak kira Allah. Maka ijlas aki kak dintah. Idh karana. Idh bisa mana banyak, terungkap sembilan mahbub. Hina atau bersama. Karana. Lau hajabahu syai'un. Lamun angalengi hudak Allah syai'un pana besitu-situ. La satarah maka yang tena anotope hudak Allah ma pona pabadam.
Aja besi angaleng ipon apa humahu dak panapa mahu dak bau. Mon Allah kak dinto besi angaleng berarti Allah ni kalau andik kekuatan keparkar besi angaleng. Sataroh apa tadi maf'ul ajunan Allah. Satar mon Allah ekoca akibat besi angaleng. Walau kana lahu satirun. Ben lamun badalahu panika eka akunya Allah satirun ponapa si angaleng. Lakana maka yaktena badah. Liwujudihi panika eka andi badanah ajunan Allah. Hasirun ponapa si ngalempot. Berarti badah. Si ngaleng-lengi Allah. Hasir nika ay muhiyatun. Kulaban sampian nika mahsurun. Kalian tak? Bil bunyan atau mahsurun bil jidar. Lempot. Arapa? Kan satir. Nika notopi dari orang yang saya luar. Walau kana lahu satirun. Berada saya notopi dari Allah. Maka Allah mahsur. Atau lakana liwujudihi hasirun. Berada saya ngalempot. Wa kullu hasirin li syai'in. Bentining saban-saban perkara sing ngalempot di syai'in ikan di situ-situ bahwa maka tining syai' lahu ikan di ka'lisa hasir ahirun panika si anyar si ngobasani si maksa si andi kekuatan tahir ibahasana lamba anyar al-qahar si tak bisa apa kalah otobah si andi kekuatan kangkui anotop. Mun Allah muhitun, maka muhit kak dinto, atau satir kak dinto, atau bahasir kak dinto, berarti tahir dak Allah. Maka ala ada Allah. Atau beda bahasa nak, beda kekuatan selain kekuatan ajunan Allah. Perkara seanggalingi ajunan Allah. Karena Allah tak mungkin jadi maf'ul. Allah kak itu tak mungkin jadi maf'ul, ma'jub. Sedangkan ayat terjelas, wa huwal qahiru fauqa ibadih. Wa huwa bantining Allah al-qahiru panika senyer fauqa ibadi di atas banyak-banyak kabulan ke Allah fauqa ingat sakap pinna kalimat ke pondasi dalam tauhid kesampian akidah para ulama asyairah dari para sahabat dari Rasulullah sakap pinna kalimat seano tuaki Allah kak dinto puto ka tempat kulaban panjenengan kak dinto tafwid fawid aurum tanziha fawid aurum tanziha tapi fawtoh kak dinto benih beri atas tapi uluwiyah di atas nanti saya maha kubasa jadi awal qahiru fawqa ibadihi saya ngobasa nih dakkah saya pindah banyak-banyak kebulan Allah. Wa ma siwallah makhlukun. Wa ma siwallah makhlukun. Saya pertama. Penjelasan kak ditoh kulaban pancenengan. Bekal mabuntu dak ka akal. Kak dimakjunan Allah. Karena laisa kamithlihi syai'un. Wa huwa sami'ul. Hayat kak ditoh cebunah ulama muhkam. Tak bisa pahami lain, ikilakan Allah tak jerobani segala sesuatu. Kullu ma khatara bil bal, Allah kadittah, munazzahun an dari Allah, Allah munazzahun, an kulli ma khatara bil bal. Apapun yang terlintas, butuh tempat, butuh zaman, butuh Nabi, butuh jemaah, kadittah, Allah munazzah. Maka, Allah kadittah, ada sebisa ngaleng ida Gusti Allah. Sekalengan ni kesampian. Sampian tak buka. Tak terbuka kang kui e ola ti sareng ajun Allah Subhanahu wa taala. Sampian bedeleng aleng tak terbuka. Ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidina Hanzalah mata Rasulullah sareng Abu Bakar nafaqah Hanzalah ya Rasulullah kabater munafik arah ka Hanzalah. Rasulullah tinawa Nabi apolong sareng ajunan saya kaya Ibi Abdin ada remah setabang dia ada keajunan Allah. Sangopana pas efek Ibi Abdin amal pona pas sekarang nak keratu
pala polong ben bini, ekelopai, engak sa kerja, salon kelona, polong ben anak, engak sa amai, nak ben lain semacam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ajabu mun ben pakut engak dak kajun Allah ta bengak ki puru jadi malolo tak buang buter terus-terus sing ka zikir-zikir sing ben lain semacam maka ben la safhatumul malaik ben bekal ngolah tidak malaik maksudnya mahjub sampian se mahjub ni kahijab kan sekonik kan sekonik kan sekonik kan sekonik mahjub ek yang kesarang aja Allah Subhanahu wa taala. Saeng sepat lopah de ka manusia ka jentoh ben ka maksiatan nikah bekal made teng titik celeng. Bal rana ala qulubi. Rana titik celeng de ka. Titik celeng de ka nongko buang, nongko buang, nongko buang. Ketika ingat ada ketunya, ingat ada nikah odi-odi benar semacam. Mungkin ada nikah pun. Nongko maka orang yang itu mana bita andi waktu sama sekali kan kima bersih dek ke Athena, maka enggak dek ke Fatih, maka enggak dek ajunan Allah. Maka orang yang itu biasanya pas lupa dek ke arah. Sehingga orang tunya-tunya-tunya, mobil-mobil-mobil, berlain sama cuma sampai lupa dek ke hakikat. Hikmah, hakikat itu cuman odi. Hikmah dek ke saya nomor telok-telok itu, beda telok. Kan lembak, yang dalam kitab hikam kat itu telok, saya biasa. Esen. Saya pertama akan ada masalah akidah. Saya nomor dua akan ada masalah akhlakiyah. Saya nomor tiga akan ada masalah suluk. Dan ramah kulaban panjenengan. Cara nasi terota perubah masemma'ah. Dan keajunan Allah. Tentu pun masemma' sebalik utama. Mabursai al-qalbah. Mabursai. Jelas lagi dengan yang sebelum agak jentuh. Tentang hikmah. Dan sebelumnya bahwasanya Imam Abdullah Azabu tasawufuka ila ma batanah fika minal ayub khairun ngabas sebaan dak aib-aib sebaan dak. Jadi nikah saya pertama nikah akan ada masalah akidah. Napa akidah? Nah Allahu khalaqakum wa ma ta'malu tada situng kekuatan tada beda sebilis tepung ngabir atom yang terkecil ni ke akuli kecuali kulin agak jentuh kekuatan dari ajunan Allah bi Allah saya pengabdur bi Allah saya kapit ni ke akidah saya dapat dari kekulaban panjenengan mulai kulaban panjang mulai kita nak sampai tua sampai mati la haula wala quwata illa billah tidak ada daya dan upaya tak ada kekuatan tak ada bisa nolak atau nolongi kecuali kekuatan dari Allah. Sakap pina dari Gusti Allah. Kewajib nak kulaban panjenengan usaha. Soki tak soki, selamat tak selamat. Tak kewajib nak kulaban panjenengan suruh usaha. Hasil lah. Ibu lemari usaha nak lemari lah ke telefon. Mungkin kita nak usaha selain, kita usaha. Kenapa miki suruh usaha? Napa kulaban panjenengan eka butuh usaha? Enten. Allah tak butuh sekali. Dalam bak berdenak kanak kene, atanya kereng tuana. Kereng tuana bingung aja pada atanya kah Syekh Muhammad Syekh Ramadan Abu. Anak ku tak pas atanya. Encang Allah maha kuasa. Aning Allah semada Pak Islam kita pengutus utusan. Berarti tak kuasa. Tak kasar. Bingung aja pada atanya dak saya Syekh Ramadan Abu. Tak pada pun beliau. Lah, tadi sampian napa saya kau nangi dari Islam sampian tak oni ngajob. Allah kau besah makan yang ambian tak usah ngakak. Allah kau besah abri dan kesampian pian tak usah alak. Allah kau besah sampian tak usah menaman langsung pas keluar nasek tak usah tan. Arab pemikir soro alak. Arab pemikir soro usaha. Malay nanti kencer. Malaikat ke andik usaha. Malaikat ke andik kerat, andik nilai. Hasillah terserah Allah. Yang Islam itu pada marit, oh nak. Mun kita marit, cek kocak pastina Allah. Mun la marit, kocak pastina Allah. Mun kita marit, kewajib nak usaha. Cara nak usaha, ima zahiran, ima batina. Wata ba usaha, kaitu kalaban, saya sekapin, saya barangki Allah, yang ibatan,
sarang sekaligus doa hendak kajian Allah Subhanahu wa taala. Ikau usah. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadi. Jadi Allah semerintah kapi sing obasani kapi ni ka Allah. Ada sebisa, ada saya ngatur Allah. Jadi Allah kata la yahjubuhu syai'un. Allah ni ka ghairu mahjubin. Al-mahjubu anta. Al-mahjubu anta. Situng ni ka akidah, ni ka mantap di dalam ateku leban panjenengan, wajib nak leban punya usaha. Kangkung oleh ganjaran, kangkung oleh kita ni kawan audit ni. Lada ni kita tak kira lepas dari kan. Makelah pun tengah tak terima ada remau mana kesehatan benar tak kira ngoba. Badan abah mati kiyah sakit, bisa stres. Tak kira ngoba, dah kekelakuan tak pernah tak pun tengah benar. Pakun tak pernah. Otak benar. Lekar je kan. Lejak aja na sampian ni kesetenti andi nilai ibadah. Seandik nilai takorbu, seandik nilai usaha, seandik nilai akasa. Yang tak pernah kita bisa buat usaha lagi sebelum tak ada. Seselanjutnya pun, nikah ekocha akibat suluk. Napa suluk? Kaifiyati al-usul ilal, at-tariq ilal, as-suluk, yani yang lemba, istilah kulaban penjenengan nikah dalam odi. Epakon au sahada remasit rom ngau li ridon Allah istilahne kocak taqarrub da ajunan Allah sakap pina kalakuan asolat lema bekoh ken terong oleh ridona Allah neng neng kalaban sopan ngaji ketika itu saking ngambil ridon Allah maka fa kullu makhluqin salikun ila Allah manabi taqarrub salikun ila Allah. Bahasa nah terkadang disebut muridun ilallah, salikun ilallah, sairun ilallah, belai semakin. Cara nasuluka dintoh tadai. Karena semahjub nikah bani Allah, tapi kula ban panjenengan. Tore buang hijab baga. Napa si ahijab tidak ke kula ban panjenengan? Bila sebadan yang ematah, kak dento pada bernafsu cekak nang ibadan kula ban panjenengan mun kula ban panjenengan lo bisa ana handak ke nafsu nah, maka suluk ke kula ban panjenengan lo kira hasil ana apa ceng ni ke sa hijab cek ke badan kula ban panjenengan ika hijab pertama mun la nafsu kak dento ekon le syaitan sedari sekitar kula ban panjenengan tapi saya paling berdek dan lembab aku nafsu. Secekak dengan badan. Saya kadang tak keras sejak abad gula panjenengan. Saya kepikir tunya melolo. Nikah suluk saya ceraki dari kadang. Mun sampian leoning bahwasanya Allah ghairu mahjub. Al-mahjubu anta. Maka sampian caranah kaku asuluk dari kajunan Allah. Tarek hijab kadang. Toh buangkan didik kalau bencara ala tinak soh. Kakui sebut adzikir, dak kusti Allah malemes, dak ke ate, sekap pina kalakuan ngamri ridhona Allah, tak iri ate, tak dendam, narema dak ke nikmata Allah, siapa yang kidak ke orang lain, belain sama aja, narema sekap pina.